Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Ya, apa kabar semuanya? Tentunya baik juga bukan? Ini saya sedang berada di Toko Indonesia Kampung kita yang ada di daerah Mongkok ya teman-teman. Ini lihat mbak-mbaknya belanja. Untuk kurs hari ini dari Hong Kong dolar ke rupiah 1941 ya teman-teman ya. Kelihatan jelas ya. Mbaknya pada beli minum nih. Karena di sini sangat-sangat panas teman-teman ya. Jadi harus banyak minum air biar kita nggak mengalami dehidrasi ya teman-teman ya. Ini kampung kita. Toko Indonesia kampung kita ya. Sambil nunggu teman saya katanya beli ikan asin teman-teman. Coba saya masuk ya. Lihat-lihat. Ini apa? Kayak macam minuman. Barang-barang dari Indonesia ya. Berbagai macam obat-obatan, makanan ringan, minuman, hingga ada semua dari Indonesia punya. Ada sebagian barang dari luar Indonesia. Ini dalamnya juga luas. Baik, Pak. Oh, apa? Terasi. Terasi. Ya, di sini ya. Hitam terserah. Terasi, ada terasi enggak? Teri. Ini apa ini? Bukan, pokoknya terasi kok. Terasi, sambal terasi. Oh, mana sih? Sambal terasi. Iya. Sambalnya atau terasinya? Iya, sambal terasi. Itu heliko pau ke. Tuh hecehu tofu nama. Hah, gelap. Bukan ijo, warnanya merah. Ini wah banyak sekali makanan teman-teman ya. Semua dari Indonesia. Ini sambal rendang. Coba nih saya milih-milih. Sambal terasi kamu di mana? Ini sambal bawang, udang. Wah, terlalu banyak pilihan jadi bingung teman-teman ya. Ini loh sambal teri nih, gak apa-apa nih. Nah, teri apa terasi? Teri, ah. Jangan teri. Iya, terserah kamu milih lah. Apa itu? Terasi, ya udah terserah lah. Sambal ulek. Gak apa-apa, iya sambal ulek. Iya terserah lah, gak apa-apa. Yang penting sambal, oke. Ya. Ribut cari sambal. Udah. Temen aku bayar. Ya. Ya ini sambal terasi nih. Oh iya. Iya. Ini yang punya ini. Mungkin tak dai kem to situ wento ka. Jadi ini enggak jadi ya? Enggak, iya yang itu aja. 20. Ini sambal ini loh teman-teman yang dicari, sambal terasi segini harganya $20 ya. Sangat bersahabat sekali ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalam, terima kasih. Sampai jumpa.